Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siswa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal Diharapkan untuk menghidupkan suaranya Hidupkan audio hidupkan audio masing-masing ini Ustaz <coughs> Akil Akil hidupkan suaranya Taib, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> Ya salam, inna, wa inna ilahi raji'un kalau ada seperti ini, nggak masalah nggak hadir, tonton video aja nanti, segara-gara ini tetap hadir zoom, jangan khawatir, tetap bisa nonton di akil, tetap bisa nonton di nonton dari video. yang di share nanti di YouTube seperti biasa. Jadi nggak masalah untuk tidak hadir dari Zoom. Naam <coughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ainas as aswatukum ya tulab Mana suaranya Fikri Ihsan, Arya, ar Tarik Fazli Silahkan hidupkan eh uh, apanya videonya masing-masing. Ustaz mau lihat wajah-wajah ganteng ini. Mana? mata taf'al ya Fazli? Lagi pakai apa itu handuk? Kenapa pula belajar pakai sarung? 6 nah. Yang lain hidupkan audio eh hidupkan audio dan videonya. Hibban Muhajir Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah. Mana yang lain ini? Yang lain kemana? mana? Kira enggak ada ya. Langsung pergi jalan-jalan atau langsung mabar ya. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala, wala quwwata illa billah amma ba'd. Hayyakumullah jami'an. Alhamdulillah puji syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah Azza wa Jal Yang masih memberikan kita kesehatan Masih memberikan kita kekuatan Dan masih memberikan kita kesempatan Untuk kembali melanjutkan pelajaran Pelajaran kita pada hari ini Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Juga kepada keluarganya serta sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ihsan sampai hari kiamat nanti. Taib. Apa pelajaran kita sekarang, ya Aulia? Madrasun Itaqillah, taqillah ya walad, la adri. Pelajaran kita ini apa sekarang ini? Astagfirullah. Baru masuk, baru masuk. Abdul Rahman, mana video kamu Abdurrahman? Rahman? Capra. hidupkan videonya Abdurrahman juga hidupkan videonya Taib apa pembahasan kita hari ini Abdurrahman? Hah? Apa pembahasan kita hari ini Abdurrahman Rahman? Apa pembahasan kita hari ini Abdurrahman Rahman? Kamu enggak tahu Ustaz Sembelih kamu nanti ya di Masjid Istiqomah? Taufirullah Kalau enggak ketemu dengan Ustadz Cari masjid lain untuk sholat nanti ya Rahman, mana suaranya? Hey wah apa pelajaran kita? Hah? Af'al Sudah sampai mana Af'al? Sudah sampai mana? Nah, eh uh, Capra Yang hadir di zoom ini Tapi tidak menghidupkan video Ustadz anggap gaib ya Sekarang tugas sekarang tugas siapa nih? Tugas Fikri Aulia untuk melihat siapa-siapa saja yang meng, enggak menghidupkan videonya. Kalau enggak hidup videonya berarti nanti dia dianggap gaib nanti. <tuh> Hai Haibatul haqi dari tadi ketawa-ketawa ini Ustaz tanya dulu. Haibatul haqi Sampai mana pelajaran kita? Sampai mana pelajaran kita? Dua ratus dua puluh satu ya. Dua ratus dua. Oh itu, itu halaman 221 Kamu nanti Ustaz usir dari Zoom ini ya. Nanti Ustaz us usir dari Zoom ini. Nah, perhatikan halaman 58. Ini yang kalian tanya yang tidak diajarkan kemarin ya. Ya. Tayyib, enggak apa-apa. Perhatikan kitabnya masing-masing. <coughs> Bismillah. Jadwal yubayyinu anwa'al i'rabi wa alamatih wa mawadhi'aha fil asma'i wal af'al. Ini merupakan jadwal atau table yang menjelaskan tentang jenis-jenis i'rab serta tanda-tandanya dan tempat-tempatnya baik di isim-isim asma atau di fi'il-fi'il. -fi perhatikan. Anwa'ul i'rab. Anwa'ul i'rab yang pertama ar-raf'u, an-nasbu, al-jarru, al-jazmu. Ada yang mau menambahkan? Tidak ha? ada ya Kalau sudah tahu Anwa'ul-irab al Al-raf'u Al-nasbu Al-jarru Al-jazmu Na'ti ila ma ba'daw Al-alamah Tanda dari Al-raf'u Al-raf'u Al-awal Al-dhamma Min alamati al-raf'i Al-dhamma Thumma al-wa'u Thumma al-alif Thumma subutun al nun Naam Nati ila ad-dhammah. Aina najid ad-dhammah alamatan lirraf'i. Kapan kita dapatkan dhammah sebagai tanda rafa'? Di mana? Fil ismil mufrad wa jam'it taksir wa jam'il muannasi salim. Hadha fil asma' ini di isim-isim. Amma fil af'al fil fi'li fil fi'lil mudhari. Summa nati ila al wa'u al waw takunu alamatan lir waw sebagai tanda dari rafa fi fil asma fi jam'il mudzakkar salim wal asma'il khamsah ini sudah kita pelajari ini ini cuma diringkas saja agar antum lebih faham ba'dahu al alif takunu alamatan lir rafi alif sebagai tanda untuk rafa juga di mana bisa kita temui fil asma yakni fil musanna amma fil afal tidak ada afal tidak ada yang ada cuma di asma yaitu fil musanna yang terakhir subutun nun subutun nun nunnya tetap ada itu sebagai bentuk rafa' di mana apakah di isim atau di fiil ternyata di isim tidak ada seluruhnya ada di fiil yaitu fil af'alil khamsah jangan ada lagi subutunun kayak mana maksudnya ustaz ini sudah kita pelajari ini hanya ringkasan saja yang kedua min anwa'il min anwa'il i'rab an nasbu apa tanda-tanda nasab ada lima al-fathah Al alif al kasrah al ya masing-masing kita cari tahu di mana kita dapatkan fathah sebagai tanda nasab al fathah sebagai tanda nasab di isim juga di fiil adapun di isim di mana saja di al ismul mufrad wa jam'it taksir adapun di fiil fil fiilil mudhari Kedua al-alif Kapan kita dapatkan alif sebagai tanda nasab Di fil asma'il khamsah Fil asma'i al khamsah Adapun di fi'il tidak ada alif sebagai tanda nasab Yang ketiga al-kasrah Sebagai tanda nasab Di mana di isim atau di fi'il Ternyata hanya di isim Yaitu di jamul muannasi salim kasroh sebagai tanda nasabnya yang ketiga eh yang keempat alia -ya. ya sebagai tanda nasab di mana fil musanna dan jamul zakari salim adapun di fiil tidak ada yang terakhir hadzun nun nunnya hilang nunnya dihapuskan di mana itu ternyata di fi'il yaitu fil af'alil khamsah sebagai bentuk tanda tanda nasab yang ketiga aljar aljar ada tiga tandanya yang pertama al kasrah sebagai tanda jar yang kedua alia -ya sebagai tanda jar, yang ketiga al fathah sebagai tanda jar. Di mana kita dapatkan ini seluruhnya di isim, tidak ada di fiil. Perhatikan kosong di fiil ini. Isim di mana mana saja. Kalau kasrohnya jelas, di mana kita dapatkan di il ismul mufrad, wajam it taksir, wajam ilmu an salim sebagai tanda tanda jar. Kasrohnya terlihat. Ya sebagai tanda kasrah di mana fil asma'il khamsah wal muthanna wa jam'il mudzakkaris salim maka seluruhnya ada ya di situ. Abika qala maini muslimina ada ya semuanya itu sebagai tanda jar. Al fathah sebagai tanda jar di mana di isim al mamnu minas sarf. Isim-isim yang mamnu minas sarf. Ini belum kita pelajari Nanti kita akan masuk di isim yang bernama Mamnu minal sarf ini Ya yang terakhir al-jazmu salah satu bentuk i'rab tandanya ada tiga as-sukun yang kedua hadfu harfil illah dihapuskan huruf illahnya yang ketiga hasfunun dihapuskan nunnya Tiga-tiga tanda dari jazam ini tidak ada di isim sama sekali namun seluruhnya berada di di fiil yaitu di fil fi'il mudhari sahihil akhir maka tanda jazamnya itu sukun yang kedua fil fi'il mudari'il mu'talil akhir tanda jazamnya dihapuskan uruf illahnya fil af'alil khamsah tanda jazamnya dihapuskan nun nunnya Inilah ringkasan dari pelajaran-pelajaran kita tentang anwa'ul i'rabi wa alamatuhu. Jenis i'rab dan tanda-tandanya. Di sini tidak ada contohnya, tapi bagi antum harus tahu contoh setiap yang ada di sini ini sudah harus tahu. Seperti yang Ustaz contohkan tadi, itu sudah harus tahu contoh-contohnya sehingga enggak bolak-balik buku lagi. Naam, Kita sudah ke sampai ke Babul Af'al. Ustaz hidupkan kembali suaranya nih ya. Hidupkan kembali suaranya. Tayib Fikri Aulia. Siapa yang tidak menghidupkan video Dari tadi Ustaz jelaskan siapa yang nggak menghidupkan video, ah, nggak tahu? Ustaz kan suruh kamu untuk lihat siapa yang nggak menghidupkan video dari tadi. Wah, selamat Abdurrahman, selamat Capra. Reza ini selamat ini Gak pernah ngidupin video ini Reza Mana wajah Reza ini Hah? Mana orangnya ini Lihatkan wajahmu nak Reza Sambil tidur kamu Reza Mana wajah kamu Video call sama akhwat bisa kamu Stilvar kalian semua ya Mana wajahnya ini kafirullah jangan setengah-setengah wajahnya kayak hantu mana Reza ini malu-malu setengah setengah kiri setengah kanan setengah atas setengah bawah طيب sampai mana pembahasan af'al kita tadi af'al yang sudah kita pelajari. Hah? Point apa? Tsaniyan. 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 Ini al-fi'lul amri. Itu sudah selesai kan? Payib, ah kamu saat usir kamu nanti ya, kayak mana, ini gimana cara ngusir orang ini nih, Payib. Tadi yang Ustadz jelaskan faham semua atau blank semua ini? Error semua? Lumayan, lumayan pusing, belum. Hibban Syakib, Capra Abdurrahman, Miftahul Royan, Adi ini nggak ada cerita ini. Mati-mati terus videonya. Awas jumpa sama ustadz kalian ya. Ustadz cekek kalian ini. Oh, uh, Hibban pernah ustadz jumpa nih di jalan pipa. Oh, uh, ketemu ustadz bocorkan ban kamu. Dah. Persiapkan diri untuk ujian. Kalau ada pembahasan nahu yang enggak difahami, tanya sama Ustaz Ustaz Pinta ya. Tanya sama Ustaz. Tayib ini Arya, Fazli, Tariq, Muhajir, Hibatul Haqi, Surya, Nabil, Fikri Ihsan, Reza, yang tahap pekerjanya itu Fikri Aulia, Akil, Capra, Rayyan, Hibban, Adi enggak kita hitung, Abdurrahman juga. Jadi siapkan untuk ujian ya. Siapkan, siapkan untuk ujian. <tuh> Insyaallah Allah sebentar lagi ujian Jadi Gak banyak-banyak kita belajar Tapi kalau keluar pertanyaan tentang af'al Insya Allah Jawab aja sendiri ya Bukan ustad kayaknya yang buat soal lagi Kemarin kan ustad yang buat soal Sekarang gak ustad lagi yang buat soal Kisi-kisi Soalnya jauh ustad belum lihat Allah wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh جزاك الله خيرا